Kabar duka menyelimuti industri perfilman Indonesia. Artis lawas Mieke Wijaya meninggal dunia. Mieke Wijaya dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, kediaman Nia Zulkarnaen, putrinya. Nia Zulkarnaen membenarkan kabar tersebut. Ia mengaku ibundanya meninggal dunia Selasa malam karena sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ibu kami, hijai Mieke Wijaya. Insya Allah husnul khatimah. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan mama, kata Nia Zulkarnaen ditemui di rumah duka Rabu dini hari. Nia menambahkan, Mieke meninggal dunia dalam keadaan sedang pemulihan dari sakit yang dideritanya. Mama sakit diabetes awalnya. Setelah mendapatkan perawatan intensif sebulan di RSPAD, diketahui ada kanker atau kanker, ucapnya. Akan tetapi, Nia menyebut ibundanya meninggal dunia saat berada di rumah, bukan dalam keadaan penanganan dari dokter. Meninggalnya bagus, pergi dengan tenang, tidak susah, dan tersenyum.